Viral, seorang pria penjual mie ayam menolak salah satu pembeli yang tidak memiliki sertifikat vaksin. Dalam video yang beredar, terlihat seorang penjual mie ayam sedang berjalan sambil mendorong gerobak dagangannya. Seperti pedagang pada umumnya, pria itu memukul mangkok untuk memberitahukan bahwa ia sedang berjualan mie ayam. Beberapa saat kemudian, seorang pembeli memanggil pria itu. Pembeli tersebut berniat untuk membeli mie ayam. Bukannya menanyakan jumlah yang diinginkan pembeli, pria itu malah menanyakan sertifikat vaksin. "Punya kartu vaksin enggak?" ucap pria dalam video tersebut. Mendengar pertanyaan tersebut, pria itu langsung memberitahu bahwa ia tidak memiliki sertifikat vaksin. Penjual mie ayam itu pun menolak melayani pembeli tersebut dan mendorong gerobaknya kembali. "Pak, mie ayam, Pak." "Apa?" "Mie ayam." "Wah, dia kata vaksin, Pak." "Mandue." "Wah, rasa." "Wah, baju." "Niat-niatan betulan." "Wah, saya ini, Pak. Bagul mie ayamnya butuh kartu vaksin."